Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membenarkan penanganan kasus laporan dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo oleh petinggi KPK hari Sabtu ini sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Untuk menangani kasus ini, Mabes Polri menerjunkan tim untuk memberikan asistensi kepada penyidik Polda Metro Jaya. Saya juga dapatkan informasi kalau tersebut saat ini naik sidik. Tentunya kami berpesan kepada anggota karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik dan juga menyangkut lembaga yang dikenal publik. Penanganannya harus cermat, harus hati-hati. Karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.